But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.

Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal kami sajikan preview The Great Ruler episode 29. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah kalah dalam duel satu lawan satu, Chuki berniat memberikan simbol peringkat tujuh miliknya pada Mu Chen. Tetapi Mu Chen menolak simbol tingkat tujuh tersebut karena Mu Chen merasa tidak memiliki dendam apapun pada Chuki. Atas kebaikan Mu Chen tersebut, akhirnya Chuki mengakui kalau Mu Chen memang pantas menjadi laki-laki yang disukai oleh Luoli. Sebagai gantinya, Chuki memberikan formasi gajah naga yang merupakan formasi spiritual tingkat dua dan mengajak Mu Chen berburu monster tingkat surgawi. Singkat cerita, mereka telah sampai di tempat perkemahan Klan Ye, dan Mu Chen menanyakan informasi tentang binatang spiritual tingkat surgawi yang Cuki maksud. Cuki memberi Mu Chen lembaran kulit yang memuat informasi tentang monster tingkat surgawi tersebut. Ketika Mu Chen menerimanya, dia langsung melirik lembaran kulit itu dan melihat sosok besar yang memiliki penampilan mirip seperti ular raksasa dengan sayap besar di belakangnya. Chuki dan yang lainnya tercengang ketika Muchan mengatakan kalau monster tersebut merupakan binatang spiritual peringkat ke-73, yaitu naga roh misterius. Naga roh misterius lahir di wilayah kutub utara dan memiliki sayap bersalju sejak lahir. Monster tersebut dapat memanggil salju dan menyebabkan wilayah tersebut mengalami musim dingin tanpa akhir. Selain itu, naga roh misterius akan berganti kulit setiap 100 tahun dan setiap kali berganti kulit kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Setelah roh misterius melepaskan kulitnya tiga kali, maka ia akan memasuki tahap dewasa dan kekuatannya akan sebanding dengan praktisi di tahap akhir penggabungan surgawi. Muchen berharap semoga naga roh misterius belum memasuki tahap dewasa karena akan sangat sulit menghadapi binatang spiritual dengan kekuatan di tahap akhir penggabungan surgawi meskipun telah meminjam kekuatan Jiuyu Menyadari tidak dapat menghadapinya sendiri, maka Muchen berencana akan menyebarkan berita tentang Naga Roh Misterius, sehingga seluruh orang di alam Bichang akan menyerbu markas monster tingkat surgawi tersebut. Sekuat apapun Naga Roh Misterius, pasti akan kesulitan menghadapi praktisi di tahap roh ilahi dalam jumlah yang banyak. Kemudian, Muchen akan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk merebut esensi monster Naga Roh Misterius. Keesokan harinya Mu Chen mulai menjalankan rencananya dengan memerintahkan Moling untuk menyebarkan informasi tentang keberadaan naga roh misterius di lembah es. Kemudian kelompok Mu Chen dan Chu Qi pergi ke lembah es tempat naga roh misterius berada. Setelah sampai di lembah es, kelompok Mu Chen bersembunyi terlebih dahulu sambil menunggu agar orang-orang yang mereka pancing tiba di lembah es. Di alam Beijing sendiri kini rumor tentang naga roh misterius telah tersebar sehingga menarik perhatian bagi para kultivator untuk pergi ke lembah es. Tidak lama kemudian, Mu Chen melihat banyak sekali ahli tahap roh ilahi telah memasuki lembah es, termasuk kelompok G Hai. Baik Mu Chen maupun praktisi lainnya masih belum bertindak; mereka hanya menunggu naga roh misterius keluar dari kedalaman lembah es, dan mereka tidak perlu menunggu lama. Raungan menggelegar terdengar, dan perasaan amarah dan keganasan yang membabi buta bisa dirasakan di dalam raungan tersebut. Hal itu dikarenakan naga roh misterius telah mendeteksi sekumpulan manusia yang masuk ke dalam wilayahnya setelah ia terbangun dari tidurnya. Naga roh misterius keluar diikuti dengan tekanan energi spiritual dan badai salju yang sangat besar sehingga membuat semua yang hadir merasa ketakutan. Meskipun sempat terkejut setelah kemunculan naga roh misterius, Mucan merasa lega karena monster tingkat surgawi itu masih berada di tahap awal penggabungan surgawi sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Saat Muchan bergumam pada dirinya sendiri, naga roh misterius mengeluarkan raungan marah. Lalu ia membuka mulutnya, dan semburan es mengalir langsung ke arah sekelompok orang di depannya. Fluktuasi energi spiritual yang sangat hebat keluar, dan dengan kejam meledakkan beberapa orang yang berada di dalam lembah es. Untung saja simbol di dahi mereka telah melindunginya, sehingga orang-orang tersebut tidak mati, tetapi mereka langsung dikirim keluar dari alam bicang sekaligus dinyatakan telah tersingkir dari Akademi Becang. Ratusan ahli roh ilahi mulai menyerang balik naga roh misterius, tetapi Muchen masih belum bertindak dan terus mengamati pertarungan. Naga roh misterius meraung marah dan kemudian mengeluarkan tombak es yang dengan kejam menuju ke arah orang-orang di depannya. Melihat serangan mematikan dari naga roh misterius, para praktisi roh ilahi bekerja sama untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun serangan naga roh misterius sangat kuat, tetapi jumlah ahli di tahap roh ilahi cukup banyak sehingga mereka mampu memblokir serangan naga roh misterius. Bahkan monster tingkat surgawi itu juga terkena serangan yang membuat tubuhnya terluka. Melawan begitu banyaknya ahli tahap roh ilahi membuat monster tingkat surgawi tersebut kelelahan karena telah mengeluarkan banyak energi spiritual. Muchen yang dari tadi terus bersembunyi juga menyadari hal tersebut, jadi dia akan segera bertindak dan melakukan serangan pada naga roh misterius. Tetapi langkahnya segera terhenti karena Muchen merasa ada yang aneh dengan kondisi lembah es. Di mana lembah es yang sebelumnya sangat dingin tiba-tiba hawanya berubah menjadi semakin panas dan menyebabkan salju mulai mencair. Tidak lama kemudian Mujan melihat seluruh area lembah es berubah menjadi merah, lalu bumi tiba-tiba berguncang seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Kemudian tanah di sekitar mulai retak dan banyak pilar lava meletus yang diikuti dengan suara bergema di seluruh langit dan tekanan energi spiritual yang sama sekali tidak kalah dengan naga roh misterius pun terpancar. Chen sangat terkejut melihat apa yang telah terjadi. Dia tidak menyangka kalau masih ada monster tingkat surgawi lainnya di bawah lembah es. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Mereka segera mengalihkan pandangannya ke arah tanah yang retak. Di lokasi itu, wilayah es dengan cepat mencair dan berubah warna menjadi merah tua dan suhunya juga meningkat pesat. Kemudian sesosok monster api raksasa melompat keluar dari magma sambil memancarkan tekanan energi spiritual yang kuat. Makhluk api ini seperti kadal yang seluruh tubuhnya ditutupi dengan api yang berkobar, dan sepertinya magma terus mengalir keluar dari permukaan tubuhnya. Bukan hanya itu saja, kepala monster tersebut juga memiliki tanduk api yang terkondensasi dari magma. Kedatangan monster api tersebut membuat semua orang terkejut dan panik, karena itu adalah api geosentris Japalura yang merupakan binatang spiritual peringkat ke-70. Karena kekuatannya tidak kalah dengan naga roh misterius, maka mereka merasa tidak sanggup harus melawan dua monster di tahap penggabungan surgawi tersebut sehingga mereka memilih untuk mundur. Berbeda dengan Muchen, dia memilih untuk tetap bersembunyi dan terus mengamati, karena dia percaya kalau kedua monster itu tidak akan pernah bekerja sama, melainkan akan saling melahap satu sama lain. Sehingga Muchen berencana memanfaatkan pertarungan kedua monster peringkat surgawi tersebut untuk mencari peluang mendapatkan esensi monster. Pada saat ini, Naga Roh Misterius menghentikan serangannya terhadap kerumunan manusia. Sebaliknya, mata biru sedingin esnya terfokus pada api geosentris Japalura, dan kemudian mengeluarkan semburan es yang mengarah ke monster api geosentris Japalura. Monster api geosentris Japalura berlari mendekati Naga Roh Misterius, dan kemudian menyemburkan magma yang langsung bertabrakan dengan serangan Naga Roh Misterius. Akhirnya kedua monster peringkat surgawi itu terlibat dalam pertarungan sengit, tetapi naga roh misterius menjadi pihak yang dirugikan. Hal itu sangat wajar karena sebelumnya naga roh misterius telah mengonsumsi banyak energi spiritual dan mengalami luka pada saat melawan para ahli di tahap roh ilahi sebelumnya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita tunggu setelah Donghua lengkapnya rilis setiap hari Jumat jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler The Great Ruler episode 29 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.